Baik, saudara-saudara, kali ini kita kembali bersama dengan para pembalap di kelas Pocket Bike Beginner. Ada Kenzo, Fathal Muhammad. Ada Kenzo, ada Fathal Muhammad, ada Hanin. Kita lihat saudara-saudara, tiga pembalap yang akan memulai balapan dari front row position. Balapan sudah dimulai. Yang memadamkan saudara-saudara semuanya. Kita bisa melihat tikungan pertama sangat sempurna. Mereka lewati Kenzo, Fathal, Hanun, ada juga Kenzi, Diesel, Klane, Pawas juga hadir di sini saudara-saudara semuanya. Kita terus lihat pergerakan-pergerakan mereka bersama dengan pembalap-pembalap yang berada di posisi depan. Ada satu pembalap yang mengalami crash, langsung mendapatkan bantuan dari kawan-kawan Marshall yang bertugas luar biasa sekali. Kemudian kita menuju pembalap yang pertama di posisi terdepan. 1, 2, 3, 4 pembalap yang berada di grup terdepan. Kita terus lihat saudara-saudara semuanya. Siapa yang berada pada posisi terdepan, kita lihat. Balap lagi kita terus saksikan perjalanan mereka saudara-saudara. Di mana Kenzo saat ini berada pada posisi pertama, Kenzo kedua, Fathal ketiga, Hanin berada pada posisi yang keempat, dan juga ada Diesel Klana bawah pada posisi keenam sementara. Ini merupakan 6 pembalap terdepan. Kita terus lihat pergerakan-pergerakan mereka. Luar biasa, luar biasa. Kita lihat ada 5 pembalap dengan jarak yang begitu amat sekarang semuanya. Kenzi, Fathal, Hanin dan juga Diesel di sini. Sementara Pawas cukup enjoy ya pada posisi keenam. Kita yang terbaik, kita terus lihat pergerakan mereka saudara-saudara. Cukup dekat, Hanin sudah bergabung satu-satunya pembalap wanita di sini di grup terdepan. Kita bisa saksikan empat lap lagi race masih akan terus berlangsung saudara-saudara. Kita lihat Kenzo, Kenzi, Fathal, Hanin dan juga Diesel. Kita bisa lihat di sini empat putaran yang terakhir masih kita sama-sama saksikan saudara-saudara semua yang masih begitu menarik pertarungan antara Kenzo, Kenzi, Fathal dan juga Hanin bersama dengan Diesel. Ini merupakan 5 posisi kejatan. Jarak mereka masih begitu rapat. Jarak mereka masih begitu rapat. Ada 4 pembalap kejatan dengan rentang jarak yang begitu rapat. Kita semuanya tidak bisa memprediksi siapa yang akan berhasil menjadi juara. Kenzo masih ada pada posisi kejatan. Kenzo sementara. Terus kita lihat pergerakan yang cukup baik dari seorang Kenzo.
coba menjaga kedalaman racing line Kenzio cukup baik. Didekati kita bisa saksikan di sini luar biasa. Tiga putaran yang terakhir Kenzio masih begitu kuat di posisi paling depan. Seorang Kenzio, saudara-saudara semuanya, Kenzio lari pamungkas masih berada pada satu posisi yang cukup menjanjikan, tetapi di belakangnya masih cukup rapat Kenzi dan juga Fadan. Tiga pembalap, begitu juga dengan Hamil yang masih belum bisa untuk melewati tiga pembalap yang ada di hadapannya, tetapi Hanin masih terus berusaha keras. Kita terus lihat, kita terus saksikan usaha dari seorang Hanin untuk bergabung bersama dengan tiga pembalap yang ada di posisi paling depan. Kenzio masih leading, saudara-saudara, tetapi kita lihat sedikit saja Kenzio membuat kesalahan, maka Kenzi dengan jarak yang masih sangat rapat dipastikan akan memberikan mimpi buruk. Mendekat Kenzi coba mendekat dan satu percobaan dari seorang Fatan, saudara-saudara. Kita saksikan jarak mereka semakin merapat. Kita lihat di sini begitu baik apa yang ditampilkan oleh seorang Kenzi di sini. Terus kita saksikan dua putaran yang terakhir masih berada pada posisi terdepan, dan Kenzi coba mengambil Kenzi di dalam bahaya. Kenzi mendekat, saudara-saudara, kita bisa menyaksikan dimanakah Kenzi akan mengambil semua resiko untuk mengambil pembalap yang ada di hadapannya. Begitu kuat bertahan Kenzi, saudara-saudara. Dua pembalap yang ada di belakangnya terus memberikan tekanan, terus memberikan provokasi, terus memberikan pressure. Apakah Kenzi akan membuat kesalahan dari tekanan yang terus diberikan oleh dua pembalap yang ada di belakangnya? Kita terus lihat, kita terus saksikan, saudara-saudara semuanya, pertarungan yang begitu luar biasa baik dari tiga pembalap perebutan posisi tercepat di kelasnya. Rocket Bike beginner usia 9 tahun, Anda bisa lihat rapat sekali, saudara-saudara semuanya. Terus kita saksikan Kenzio masih berada di posisi depan. Satu putaran yang terakhir dan belum terjadi apa-apa, saudara-saudara. Kita bisa lihat Kenzio posisi terdekat. Kita bisa melihat di sini sementara Kenzi Fatan, kita terus bisa menyaksikan pertarungan begitu luar biasa keras terjadi di antara tiga pembalap terdepan. Ini putaran terakhir. Biasanya seorang pembalap akan melakukan segala upaya untuk melewati pembalap yang ada di hadapannya. Apakah ini akan dilakukan Kenzi untuk bisa melewati Kenzi dari hadapannya? Kita terus lihat, kita terus saksikan. Luar biasa, saudara-saudara. Kita bisa saksikan di sini kah? Terlalu terlalu Kenzi. Kita bisa melihat membuat kesalahan. Bendera finish dibargon. Congratulations. Kenzi berhasil menjadi terbaik. Kenzi berhasil pada posisi kedua, Fatan pada posisi ketiga, Hamil pada posisi keempat, dan Diesel berhasil pada posisi yang kelima.